Udah jadi host ya? Oh, iya, Bang. Baik, Bang, udah masuk. Udah jadi host dan YouTube-nya udah online ya? Itu bentar, saya cek dulu, Bang. Udah ada saya WA tuh. Oh, iya. Oke ya. Dan ini kalau pastikan buat co-host, ini kebetulan saya mau keluar, jadi saya nggak online. Ya, ini tunggu saya masukkan diet dulu, Bang. Udah saya jadikan host. Bikin co-host ya? Ya. Oke ya, karena saya keluar, nanti takutnya entah ada trouble atau apa, saya nggak bisa handle gitu. Ya. Oke ya? Ya. Yo, assalamualaikum. Salam. Tiga di situ. Nah, YouTube udah masuk.
Check sound, Zed. Check sound. Kalau masuk suaranya, Zed. Cek sound lagi, Jet. Cek mic-nya. Mic belum hidup. Udah. Bisa gak? Nah, masuk suara. Oke, siap. Itu suara dari mic apa suara dari laptop itu? Mic, Bang. Mic. Oke, oke. Ganti background. Ini. Oh, my God.
Ya. Ajaran manusia ini. Ya, manusia belum diterima semua itu, udah ada 3 orang. Tapi kok udah like YouTube Bang Har, aduh kan. Itu dari apa yang penyediaannya tadi? Oh, aku jadi mau nyeting dulu, bisa nggak di pause dulu? Masuk aja nih ke YouTube nih. Nah, si Nova itu dari tadi ngantuk aja kerjanya. Kelihatan dulu. Ya, enggak ada background yang cantik nih. Buat-buat sendiri aja. Biru-biru. Choose virtual background. Ada foto yang cantik nih. Pak R belum ada tanda-tanda. Baria, sekolah kau udah masuk tuh Baria? Bang Har, share di grup lah Bang, background apa? Udah deh. Nah, itu background apa aja tuh, background flyer kepotong. Soalnya ada nggak di grup nih? Ibu kenapa?
backgroundnya nih. Bang. Woi, jatuh gue. Tuh, kok jadi kayak gini dia? Iya, mereng. Mereng, wah. Tapi terbalik fotonya nih. Masanya tutup aja, enggak masanya tutup aja. Oh, ya biar aja. Dipotong nanti. Yuk. Fire-nya udah dikasih link-nya, Jen? Udah, Bang. Oke, oke.
tertarik dia. Bang Har minta background abang lah Bang Har. Kirim ke WA. Oke. Kan ini terbalik dia. Pasang. Sama aja. Alah, kita kembali-balik ya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Mana ya, Bang? Pak, apa nih, Bang? Thank you.
Disambut Jen. Mike. Mike ya Jen belum hidup. Oh, ini dia. Salah pencet tadi. Ya, selamat datang pada peserta doa 9. Kita sedang menunggu pemateri Bapak AR Sugeng Riyadi, nampaknya belum masuk. Oke, saya sudah dihubungi sama Pak AR itu. Pak R berkata sebentar lagi Pak R akan bersama kita ke dalam room ini. Sudah masuk Pak R. Sudah. Sudah. Pak. Oke. Assalamualaikum Pak AR Sugeng. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Bisa? Selamat ya. Barakallah. Bisa langsung kita mulai, Pak? Boleh. Oke. Terima kasih. Ya, kita mulai bersama-sama ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanallah la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di Zoom pada pagi hari ini untuk mengikuti acara Doa 9, Diskusi Observatorium dan Astronomi yang ke-9. Pada pagi hari ini, Doa 9 akan diisi oleh Bapak A.R. Sugeng Riyadi dengan judul Yuk Bangun Pabrik Teleskop di Indonesia. Sebelumnya saya akan bacakan sedikit profil tentang Bapak A.R. Sugeng Riyadi. Bapak A.R. Sugeng Riyadi ini menempuh pendidikan S1 di IKIP Yogyakarta yang saat ini sudah berubah menjadi Universitas Negeri Yogyakarta di jurusan pendidikan fisika. Saat ini Bapak A.R. Sugeng Riyadi menjabat sebagai Direktur Observatorium Assalam Sukoharjo di Surakarta. Ya, mungkin itu saja sedikit perkenalan dari Bapak A.R. Sugeng Riyadi. Sementara kita akan memulai doa 9 kita tentang membangun pabrik teleskop di Indonesia. Ya, beberapa waktu belakangan ini astronomi sekarang sudah mulai diminati oleh semua kalangan sehingga ada beberapa komunitas yang membahas tentang astronomi dan juga mengamati benda-benda langit menggunakan teleskop. Ya, seperti kita tahu teleskop itu harganya tidak murah. Biasanya itu teleskop dibuat di luar negeri sehingga biayanya akan bertambah mahal karena kita harus mengimpor dari luar negeri karena pada saat ini kelihatannya di Indonesia belum ada pabrik teleskop secara mandiri. Sehingga pada pagi hari ini semoga apa yang akan disampaikan oleh Pak A.R. nanti Indonesia mempunyai pabrik teleskop sendiri sehingga harga untuk teleskop di Indonesia semakin murah. Biasanya kalau di Indonesia ini kita cuma bisa membuat teleskop handmade menggunakan lensa fotokopi. Itulah yang kelihatannya teleskop yang bisa dibangun sendiri. Tapi kalau kita beli nih, mungkin harganya ya sedikit lebih mahal. Ya, tanpa berpanjang-panjang lagi, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kepada Bapak A.R. Sugeng Riyadi, kami persilakan. Ya, terima kasih waktunya Mas Abu Yazid atas kesempatan yang berbahagia ini. Suara saya jelas enggak nih? Jelas sekali, Pak. Oh, alhamdulillah ya. Ya, kalau di publikasi itu saya kan pakai jas, pakai dasi, pakai peci. Kayaknya ngajak bangun pabrik pakai peci itu kurang meyakinkan gitu ya. Maka ya kali ini saya ya kebetulan seragam di Assalam pagi ini pakai hem dan berdasi. Hanya karena musim pandemi, saya lebih suka pakai topi gitu ya. Siapa tahu topi itu nanti luwes. Nah, ngajak orang untuk bangun pabrik gitu. Alhamdulillah sangat berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini tema yang luar biasa ya, ngajak kita bangun pabrik. Padahal saya coba tanya gitu ya, bangun pabrik itu modalnya berapa? Ya tergantung pabrik apa dulu ya.
Kalau pabrik sedotan ya murah gitu. Kemudian kalau pabrik pipa itu lebih mahal. Nah, sekarang kalau pabrik pipa yang pipanya itu khusus apalagi pakai lensa, nah ini yang jauh lebih mahal. Pabrik lensa aja saya pernah googling itu di internet, khusus lensa. Itu anggarannya bisa 20 miliar. Itu 20 miliar itu uang semuanya. Ya nanti, jadi karena ini kita bermimpi, webinar doa sesuai dengan ide namanya itu doa. Walaupun aslinya itu diskusi observatorium dan astronomi. Tapi doa itu secara maknawi, nah, bukan secara lugawi. Lugawinya kan begitu ya, diskusi observatorium dan astronomi. Hanya secara maknawi doa itu kan mohon, permohonan, permintaan. Perintahlah, perintah bawahan kepada atasan. Perintah hamba kepada sang pencipta. Ya semoga doa kita nanti dikabul Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Siapapun yang mengikuti webinar ini, baik yang beragama muslim maupun enggak, mari kita berdoa kepada sang pencipta kita agar dalam waktu dekat ada pabrik teleskop di Indonesia. Entah itu nanti di amin ya. Di apa namanya Medan, di UMSU ya ta? Atau di Asalam Solo atau di Malang atau di Jakarta atau di Bandung atau di Semarang atau di mana saja lah, terserah, pokoknya Indonesia itu made in gitu loh ya. Jangan mainan anak-anak saya kecil itu made in dah Cina, sekarang teleskop itu made in ya Cina lagi. Wah itu kita kalah itu ya. Itulah barangkali makna kenapa Rasulullah memerintahkan kita udzulubil ilma walau bisin. Runtutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Oh, Nabi itu Nabi yang bilang. Kita diminta menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Riil sampai detik ini Cina. Mau gak mau menguasai. Baik itu perekonomian sampai kepada teknologi. Ya. Nah, walau alam perkara corona itu dari Cina pun enggak, saya gak paham. Nah, bincang-bincang kita nanti nggak usah lama-lama dan nggak usah serius-serius. Soalnya ini sebuah starting point agar kita ini di YouTube kan, dari di YouTube kan ya? Iya Pak, di YouTube kan. Berarti kan, anu, acara kita itu tersimpan. Semoga siapa saja yang nggak ikut acara ini bisa melihat rekamannya di YouTube gitu ya. Oh, ternyata pada tanggal 28 Desember. Di penghujung tahun 2020, tahun yang spektakuler, tahun yang luar biasa, tahun yang penuh dengan derita sekaligus penuh dengan doa ini, semoga menjadi cikal bakal berdirinya pabrik teleskop di Indonesia. Entah nanti apa namanya itu namanya ya, terserah ya, mau OIF optik atau kasa optik, bebas saja, yang penting ada. Nah, baik kalau gitu saya mau share screen lah. Ya biar luas namanya webinar tuh pakai share screen. Saya sudah bikin, sebenarnya banyak sih orek-orekan yang bisa saya buat begitu, tapi ya anu, apa namanya itu kadang-kadang, wah ini yang namanya apa namanya itu, pabrik ini kan mestinya yang berbicara itu adalah ya ekonom. Nah, gitu ya. Teknokrat. Makanya di statusnya Profesor Agus Purwanto itu anu, kita itu harus jadi orang gila. Gila dalam tanda petik. Dibutuhkan orang gila untuk merubah Indonesia biar tidak begini-begini saja begitu ya. Sampai beliau itu ya buat pabrik itu enggak haruslah orang-orang alumni teknik. Ya, itu maksudnya walaupun saya itu alumni anu LPTK, Lembaga Pencetak Guru. Dulu saya dulu guru fisika, maka weblog saya itu pakar fisika atau Pak AR guru fisika gitu. Hanya kemudian sekarang enggak lulus sertifikasi ya, terus enggak jadi ngajar fisika. Disuruh ngajar KWU, kewirausahaan. Nah, berarti cocok ini buat pabrik. Prakarya cocok membuat pabriknya. Terus weblog saya itu saya ganti nama menjadi Pak RX guru fisika. Tapi saya masih mengajarkan fisika apa aplikasinya.
Itu kira-kira Mas Yazid dan seluruh yang hadir di Forbi. Mohon maaf tadi nggak sempat saya takzimi satu-satu ya, karena waktu juga saya juga melihatnya ini pasti banyak juga para sesepuh, para ahli yang ikut mengikuti webinar kali ini. Baik ya, saya share screen Mas Yazid. Kelihatan share screen saya? Kelihatan, Pak. Alhamdulillah, ya itu judulnya itu, Pabrik Indonesia. Apa itu? Ya, kita berharap akan ada pabrik. Pabrik apa? Ya, ini background-nya itu ada teleskop. Kebetulan teleskop ini mantingnya dan teleskopnya itu pabriknya asli dari Jepang. Jepang itu ya, dalam bahasanya Nabi masih bagian dari Cina, asli. Maka kita studi tentang ilmu apa saja ke Jepang, itu ya mengamalkan sunnah Rasulullah mesti. Walau bisin ya. Ya, teleskop. Sesuatu yang sekarang mulai naik daun. Banyak diminati orang. Setelah bebas buta huruf, bisa B3B itu ya, bebas buta baca huruf, kemudian bebas buta Al-Quran, pada saatnya harus bebas buta ayat langit, bebas buta ayat-ayat semesta, bebas buta objek langit, teleskop untuk melihat. Boleh jadi sampai saat ini teleskop itu masih sesuatu yang ya high, sesuatu yang tinggi dan mahal. Padahal kalau kita mau membongkar teleskop, tapi orang punya teleskop, apalagi belinya mahal, pasti nggak mau membongkar kan? Nah, barang rusak nanti nggak bisa berbaiki. Padahal teleskop itu intinya ya hanya kaca, katanya cembung gitu, dan juga kaca cermin, cekung. Lalu ada tabungnya, udah itu dok. Jadi kalau teleskop rusak, tinggal dibuka, dibersihkan. Jadi, nggak usah takutnya yang kemudian mahal itu robot penggeraknya yang namanya mounting. Ya. Mari kita berdoa. Semoga cita-cita kita terwujud. Terwujud apa? Bisa menciptakan teleskop-teleskop. Nih, seperti ini, seperti itu, seperti ini. Wah, Masya Allah, ini kan anak-anak Indonesia yang haus untuk mengamati langit. Ini gambaran ini, teleskop-teleskop ini bukan teleskop buatan kita ini. Semuanya kita beli. Malu no, masuk kita nggak bisa membuat hanya satu. Nggak usah KSO lah, nggak usah RC. Minimal ya, skywatcher, itu harus bisa membuat. Syukur nanti bisa membuat lun alfa ini yang bisa mengamati lidahnya matahari. Gitu. Saya tuh tadi coba search engine, cari di Google pabrik teleskop. Yang pertama muncul adalah doa 9. Ya. Pabrik teleskop Pak, yang muncul doa itu artinya memang kita tuh belum punya pabrik teleskop di Indonesia. Itu versi Yahoo. Lalu versi Google-nya, nah itu pabrik teleskop. Yang muncul apa? Cari kualitas tinggi teleskop senapan. Nah, itu berarti nembak burung gitu ya, senapan. Itulah. Semoga 1-2 tahun kemudian nanti begitu muncul, wah kita search engine pabrik teleskop, ya langsung muncul. Oif optik, kasa optik, imah noong optik, gitu kan. Bosca optik, ya itu harus kita mimpikan. Kita coba kembali sedikit ke masa lalu. Salah satu yang dibanggakan para ilmuwan, 1000 orang botak sedunia kumpul untuk berpikir, menghitung, merancang, mendesain, akhirnya menciptakan sebuah teleskop yang tidak dipasang di muka bumi, tapi dipasang ini tripodnya itu kan nggak kelihatan, gaib, karena tripodnya tinggi sampai ke langit sana, di atas awan. Karena teleskop ini dipasang di atas awan biar nggak kena pengaruh hujan, jadi mendung itu nggak kena. HST, Hubble Space Telescope. Kita udah sering lihat itu ya video-videonya. Ya ini tabungnya itu kira-kira setinggi gedung 5 lantai lah.
hampir setinggi anu tingginya OIF. Nah, OIF kan 11 ya. Nah, barangkali ini separuhnya gedung OIF. Luar biasa. Ternyata barang sebesar itu teleskop. Dalamnya ya hanya cermin. Nah, gitu ya. Nah, teleskop Hubble ini ceritanya ada 1000 orang pintar sedunia dikumpulin, ini galiannya NASA dan juga NASA-NASA negara lain gitu ya. Hanya 8 belum berkontribusi. NASA juga belum. Itu udah jadi diterbangin. Tapi foto yang dikirim ke bumi itu kabur. Aduh ya Allah. Biayanya mahal, orang-orang yang kumpul juga orang-orang pinter, tapi hasilnya, tapi mereka udah siap gagal. Lalu diperbaiki, ketemu kesalahannya. Cerminnya itu, masangnya cermin miring. Miringnya cermin itu bukan 1 senti atau 1 mili, bukan 1/50 rambut. Rambut orang ini kan sangat kecil, itu 1/50-nya. Hanya miring segitu aja gambarnya kabur. Setelah diperbaiki, ya, dan sukses dan mengirimkan banyak objek hasil karyanya ke bumi. Kayaknya sekarang udah detik-detik mau pensiun, udah tua ya. Nah itu, sekarang sih bukan itu yang terbesar ya. Teleskop terbesar itu ya mungkin itu yang satu lapangan, 3 kali lapangan sepak bola tuh di mana itu Arecibo. Hanya juga sekarang sudah rusak itu kejatuhan anunya. Jatuhan ya bagian atau spare part yang berada di atas. Pabrik teleskop itu ternyata pabrik ya. Jadi saya tanya-tanya ahlinya pabrik itu ya dua. Ada mau pabrik produksi atau assembling. Nah itu ya. Jadi kita berpikirnya kalau produksi ini kita membuat teleskop itu belum ada bahannya masih mentah, kacanya pun juga belum ada, lensanya belum ada. Pipanya itu juga tabungnya juga belum ada. Nah, semuanya dibuat dari bahan mentah itu. Dan ini kayaknya sesuatu yang ya sangat sulit. Walaupun bisa, biayanya besar, orang-orang yang kumpul juga harus pintar dan di situ kumpulan dari fisikawan, kimiawan, ekonom dan banyak orang-orang harus kumpul di situ untuk bisa menciptakan pabrik produksi. Lalu yang kedua itu rakitan. Nah, assembling. Ya, peralonnya sudah ada, tabungnya sudah ada, hanya kemudian diwarna-warni, dikasih nama pabriknya, kemudian lensanya juga sudah ada kita datangkan. Jadi impor atau mendatangkan tabung dan lensa kemudian disatukan. Bahannya sudah setengah jadi, belum siap pakai, belum jadi teleskop yang siap pakai. Kemudian kita rakit. Nah, sekarang kan muncul itu sudah teman-teman pada DIY, do it yourself, buat namanya teleskop. Oh ya. Kayaknya ini. Ya, jadi kalau produksi ini sesuatu yang mimpinya masih panjang. Tapi mimpi yang dalam tempo dekat kita harus bisa menciptakan pabrik teleskop minimal kita. Berarti kita harus menyiapkan tabungnya. Yang kedua, lensanya atau cerminnya. Nah, gitu. Akhirnya kita dulu lihat contoh rakitan ini. Dom astronomi ini rakitan. Dom kubah masjid itu juga rakitan. Bahannya sudah ada. Halo? Suara hep itu apa? Enggak ada, Pak. Lanjut, Pak. Lancar ya. Lancar. Jadi ini semuanya kita buat sendiri. Saya itu dulu buatnya di lantai 1 lalu jadi kita potong-potong, kita bawa naik, kita sambung lagi di atas. Betul-betul rakitan. Rakitan. Nanti saya tak coba tunjukin. Saya dulu merakitnya itu seperti apa. Jadi kalau sudah rakitan seperti itu, mudah. Gimana ya? Coba ya. Nah, jadi di blok kasa itu sejarah pembuatan merakitnya itu betul-betul besinya ya kita datangkan dari toko besi lalu ini anjungan lantai 1 dom dan sebagainya ya. Oke. Lantai 1 domnya aja dom, oke, dom.
Ya, jadi dom yang sudah jadi kita pasang di sini nanti. Dulu nah, dokumentasinya itu rakitannya ini bahan-bahan jadinya kita datangkan lalu kita rakit satu per satu. Nah, gitu ya tempatnya di sana sebelum jadi gitu. Sudah kita siapin. Nah, itu step by step-nya. Ini dari belum jadi menjadi jadi. Nah, kalau yang paling atas ini ada Pak Mutoha di sana. Itu contoh sesuatu yang ya kita sebut pabrik karena memang dia bahannya belum siap, domnya belum siap, tapi kemudian kita buat dan menjadi bahan yang siap pakai. Memang harus kita awali. Saya sih walaupun hanya seorang guru tapi berusaha setiap KBM itu saya ngajar tidak hanya teori tapi praktikum. Kewajiban santri sebelum lulus, syarat lulus adalah membuat karya, apapun karyanya. Pernah membuat rubuk raksasa, pernah membuat apa namanya itu benda yang bergeraknya naik melawan gravitasi, lalu bisa membuat juga lisayus dari tabung dan balon yang disobek itu dan macam-macam. Nah, termasuk roket air, saya pernah minta mereka membuat 1000 roket air karena modalnya bahan bakunya ada. Apa itu? Botol bekas air mineral. Beli hanya 500 perak ke tukang itu pemulung. Lalu kita hanya ngalah membuatkan peluncurnya dan beli, saya membeli itu pompanya 100 unit pompa. Akhirnya kita luncurkan 1000 roket pada tanggal 1 Maret 2013 bersamaan dengan matahari melintasi Sulsel. Nah, kemudian juga saya undang para kreator yang saya kenal dan saya lihat di medsos gitu ya, datang ke Asala. Salah satunya dulu Mas Danang mengajari anak Kasa Putri membuat teleskop. Lalu Mas Akil, lalu Mas Nursipkon, juga Mas Usiswanto, dan macam-macam. Pokoknya orang-orang yang kreatif itu saya undang untuk mengajari anak-anak membuat teleskop rakitan. Itu Ketua Kasa, Mas Sajija sekarang sudah kuliah. Itu membuat teleskop rakitan sendiri, lalu juga monopod ya, dibuat dari kayu sendiri, ya, tambahi dengan filter matahari sendiri untuk melihat matahari dan bintik matahari. Yaitu bahan-bahannya ada, hanya kemudian disempurnakan menjadi bahan jadi. Nah, ini contoh-contoh sudah jadi ya. Mas Nusitkon membantu banyak membuat ini. Jika pabrik teleskop ini bukan suatu yang sulit, dia bukanlah mimpi. Ternyata di Indonesia itu sudah ada pabrik lensa, pabrik produksi lensa yang menjadi kesulitan kita untuk membuat teleskop itu nomor satu ya lensa. Tabungnya sih bukan suatu yang sulit. Dulu awal mula saya mencoba membuat teleskop itu ketika masih kuliah. Tahun berapa ya? 97-96 mungkin saya itu membuatnya dari kertas. Tabungnya itu kertas Manila gitu ya. Dua warnanya saya masih ingat putih. Sekarang mungkin saya ketawa membuat teleskop kok kertasnya putih, dalamnya kan ya harusnya dibuat hitam, luarnya boleh, dalamnya itu mestinya hitam. Saat itu saya senangnya aja. Saat itu saya juga belajar penemannya itu masih tanya-tanya kepada para dosen, kemudian yang ahli itu laburannya. Ini Mas, pakai dua lensa, untuk objektifnya itu plus 10, negatifnya, okulernya pakai aja minus 5, nanti jadi. Apa itu Pak? Saya buat itu. Peralon pertama saya nggak tunjukkan karena sudah hilang barangnya. Dipinjam orang terus hilang. Yang minjem masih hidup yaitu Kiai Ja'far Sotik di Jogja. Barakallahu fiik Ustaz. Itu minjem. Jadi kenapa dipinjem? Karena dia beliau bawa pulang ke Madura untuk melihat sumur yang di Sumenep katanya begitu ya. Setelah pulang ke Jogja tanya teleskop saya mana saya. Aduh, tinggalan di Madura. Ya sudah saya ikhlaskan. Itu peralonnya saya buat dari kertas. Kertasnya yang depan itu agak diameternya lebih kecil, yang belakang agak besar sehingga bisa maju mundur untuk mengatur fokusnya. Itu sudah bisa melihat jarak yang 5 kilo menjadi jelas. Nah, gitu ya. Apalagi hanya 3 kilo itu senangnya memang
itu masih sangat sederhana, harus kita pegang. Nah, ternyata saat ini teman-teman di IGI, ya, para kreator teleskop di Indonesia itu kesulitannya, salah satunya itu pengadaan lensa. Ya, lensa yang cukup bagus adalah lensa mesin fotokopi itu, yang bekas itu ya. Nah, dia agak panjang karena dua ternyata potong. Itu kemudian jadi dan hasilnya bagus. Saya sendiri banyak teleskop rakitan teman-teman yang saya apa namanya ada di asalan juga buatannya anak-anak. Saya pakai untuk melihat bulan kawahnya sangat jelas. Melihat bintik matahari juga kelihatan. Tergantung kemudian kameranya kita belum bisa memproduksi. Sehingga kalau sudah ada pabrik lensa di Indonesia, ini di Cibinong. Saya tanya Mbak Google, ini toh itu di Cibinong. Ya memang ini langsung diawasi langsung dari Jepang dan dari China tentang pembuatan lensa. Ya, kemarin juga ketemu sama apa namanya Kiai Hindu. Pak Hindu bawa kita buat pabrik, yuk ayolah. Nah, dia sebentar lagi akan mencoba kontak ke Nipah itu bagaimana bisa dibantu pembuatan lensa apa namanya itu teleskop. Jadi karena ini pabrik besar ini. Produsen lensa, ya lensa kacamata, ya lensa CCTV, ya lensa TV, macam-macam. Nah, kayaknya kita belum pernah terpikir membuat lensa yang untuk teleskop. Nah, ini akan kita approach, kita dekati. Kalau lensa sudah bisa, kita dapat, kita tinggal bagaimana membuat tabungnya. Tabung bisa dari pralon, tabung bisa kita buat dari bahan mungkin yang lebih ringan, tabung bisa juga nanti dari bahan yang berat tergantung kebutuhan teleskopnya. Nah, kemudian termasuk okulernya. Okuler kan butuh lensa, lensanya lewat ini. Nah, ini pintu. Teman-teman DIY, para produser teleskop rakitan di Indonesia, ini sebuah lampu hijau untuk kita siap-siap go. Nah, menciptakan banyak teleskop. Sehingga cita-cita kita beli teleskop menjadi murah, insya Allah akan terwujud karena diproduksi di Indonesia, dibuat orang Indonesia, dan nggak ada biaya impor. Bahkan kalau kita mau buat sendiri, suatu saat kita cukup beli lensanya. Lensanya kita buat, tabungnya kita buat sendiri. Kita kasih nama, nama kita sendiri. Luar biasa, sehingga suatu saat kita tidak lagi beli teleskop, tapi kita memproduksi teleskop. Hanya kemudian distribusi menjadi persoalan. Mengapa persoalan? Ya, karena sekarang harga mahal itu sebenarnya relatif. Kalau kita itu pengen sekali punya teleskop, Oif Umsu itu beberapa teleskop itu bisa terwujud. Jadi harga itu relatif lah. Untuk pribadi-pribadi itu juga ada yang punya teleskop bagus. Tergantung kita minat apa tidak. Nah, biar kita minat, itu ada dua. Minat dari diri sendiri atau minat dari luar. Peminatan dari luar ini lewat lembaga pendidikan. Nah, kalau di sekolahan itu semacam pelajaran yang berbau langit diajarkan, anak untuk bisa mendapatkan nilai, ya harus ngikuti. Tapi saya yakin di antara anak yang ikuti dengan terpaksa pasti ada anak yang semangat, oh, kok ternyata menarik ya ilmu astronomi. Dia akan belajar serius. Nah, ini semoga Mas Menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Menteri yang baru ya, Menteri Agama punya semangat baru untuk mewajibkan lah kurikulum astronomi di sekolah umum, kurikulum ilmu falak di sekolah-sekolah madrasah gitu, santren. Santri di asalam ini astronomi sudah diwajibkan untuk santri apa namanya kelas 5. Jadi mereka lulus harapannya punya gambaran tentang ilmu falak. Nah, kalau sudah ada kewajiban kurikulum itu, nanti kebutuhan guru pasti diperlukan. Sehingga perguruan tinggi, pencetak guru-guru astronomi, guru ilmu falak juga akan sangat membutuhkan. Dan kemudian teleskop dengan sendirinya sangat dibutuhkan, pabrik menjadi menjadi hidup. Nah, sekarang kita bercita-cita itu dulu lah, berdoa. Kan aneh. Karena coba, kadang-kadang kita melihat iklan apa begitu yang tampil anak kecil kok. Simbol anak yang pintar itu, di kamarnya itu mesti ada teleskop. Nah, teleskop itu simbol kepintaran.
Coba sekarang negara-negara yang punya teleskop dalam arti ada proyek untuk antariksa, pasti negara maju. Ya kan? Negara yang seolah-olah mewajibkan ada program eksplorasi luar angkasa, itu negara maju. Boleh jadi juga yang nggak maju itu nggak mengadakan eksplorasi karena mungkin SDM-nya nggak ada, infrastruktur nggak ada. Kalau ada, berarti bisa ke sana. Ini waktu saya masih berapa menit, Mas Yasin? Sekarang 9:30 ya. 15-an menit ya. Boleh. Iya, Pak. Sebelum tanya-jawab. Lalu sekarang mau saya tunjukin ini. Belum, slide-nya tak lanjutin dulu. Semoga mimpi kita terwujud. Saya screen-nya saya stop. Saya mau tunjukin itu beberapa teleskop. Jadi teleskop pabrikan. Nah, juga teleskop rakitan. Ya. Jadi yang ini itu teleskop rakitan. Ini rakitan. Ini anak salam buat ini yang ngajari Mas Nur Sipkon. Nah, itu kasa, tinggal kasih nanti optik, kasa optik. Tapi ini masih berat. Saya ngangkat pakai apa namanya itu? Pakai tangan kanan ini ya agak berat. Tapi kalau dua tangan ringan. Nah, karena ini peralonnya cukup tebal. Maka nanti dibutuhkan tripod yang agak kokoh. Nah, ini rakitan. Lalu saya ambil yang pabrikan. Ini berat sekali. Kayaknya agak virtual background-nya mengganggu ya. Saya off-kan aja virtual background-nya. Ya. Ini berat. Ini yang Nat Geo. Ini teleskop pakai cermin. Berat. Kayaknya sesuatu yang sulit padahal ya. Oh. Abang doang. Lalu ada cermin cekung di sini. Bukan sesuatu yang sulit. Nah, sekarang pabrik cermin sudah ada. Tinggal kita membuat tabungnya. Tabung itu ternyata diserahkan ke tukang-tukang pembuat tempat sampah atau pembuat itu banyak di Solo itu namanya Kabangan itu pusatnya pembuatan model-model tabung. Berarti pintu pabrik teleskop rakitan assembling sudah mulai. Lalu ini juga apa namanya itu pabrikan. Nah, ini pabrikan juga. Ya. Yang terakhir nanti yang ini merupakan rekomendasi. Ini dulu. Ini mungkin di UKIF UMSU juga punya ya. Wah, ini berat sekali walaupun kecil. Karena bahannya tebal, bacanya tebal. Tutupnya aja baca tebal. Belum lagi ini untuk pengatur frekuensinya, karena ini teleskop khusus untuk melihat matahari. Ini pabriknya di Amerika ya, Lund Solar System. Terakhir, saya barusan mendatangkan dari Cina ini, Yoptron lewat Pak Hendro. Ini ringan sekali. Lihat. Saya pakai ini kan jendrek bahasa Jawanya atau jari kecil itu jari apa nih? Jadi paling kecil itu apa namanya? Klingking. Bahasa Indonesianya apa? Klingking ya. Klingking. Bukan jempol ya. Jempol mending buat. Klingking. Tak pasang di klingking. Ringan sekali. Dan ini kemarin saya pakai untuk motret bulan kawahnya kena. Melihat grid conjunction antara Jupiter sama Saturnus juga kena. Ringan sekali. Untuk melihat hilal, ini kemarin hilal bulan ini satu-satunya yang dilihat di Indonesia dari Papua, BMKG, itu pakai teleskop yang kecil. Nah, ini bahkan Jepang sudah dilengkapi dengan solar filter, sehingga disebut solar 60, karena hanya 6 cm ini diameternya. Nah, saya kemarin minta Pak Indro bisa nggak bantu? Ya, hubungin itu. Ngapain bisa menciptakan ini? Lensa.
lensa. Oh. Lensa kecil ini, hanya 6 cm diameternya. Titik fokus, jarak fokusnya ya ini 360. 36 cm. Sehingga fokusnya di sini baru kita kasih eyepiece. Ya, produksi eyepiece, penemu lensa eyepiece sama lensa itu oleh Nitoh selesai, tinggal kita berkreasi membuat tabung. Nah, sehingga pabrik teleskop nanti merupakan kerjasama dari banyak apa namanya institusi lembaga kita itu bisa. Gak apa-apa, ini hanya di sekrup. Loh, ini di sekrup kan? Kan sesuatu yang sulit. Ini hanya mungkin di lem, bisa dilepas lagi. Bisa dibongkar. Gak usah takut bongkar-bongkar teleskop. Itu bukan sesuatu yang apa namanya berbahaya ya. Nanti setelah bongkar kita belajar masang. Belajar bongkar enggak tahu masang itu wajar, tapi setelah itu harus belajar masang ya. Yang penting itu dihafalkan bongkarnya kanan ya masangnya kiri. Nah, gitu. Jadi ini tiru-tiru ulun itu ya. Filternya bisa di apa namanya pasangkan. Nah, ini ringan sekali ya Allah. Ya. Luar biasa. Minimal kita harus bisa membuat seperti ini. Saya bilang kita tuh ya kita. Kita mari berlomba-lomba. Apakah antum yang duluan, anda-anda ya para peserta ini atau saya? Nah, saya suka membuat ini. Ringan. Ya lensanya sih sementara belum ada nanti. Saya kebetulan di Lab MIPA itu banyak lensa praktikumnya guru fisika. Yang guru fisika itu praktikum hanya setahun sekali ketika mau diujikan nasional. Sekarang ujian nasional tidak ada sehingga praktikumnya harus tidak ada. Nah, praktikum nggak ada itu lensanya nanti mau tak curi, tak buat teleskop biar bermanfaat. Curi dalam tanda petik itu ya. Lalu lab nganggur loh, mungkin itu di sekolah lain enggak ya? Itu hanya di asalan. Di sekolah lain itu mungkin enggak jauh beda, maksud saya begitu ya. Guru-guru itu banyak kan teori, apalagi sekarang bikin murid pusing. Makasih Mas Menteri, UN dihapus. Nah, ya, pelajaran yang ngajari guru namanya UN ada banyaklah berkarya. Indonesia akan maju. Kita harus jadi orang gila seperti yang disampaikan Profesor Gus Purwanto itu. Biar enggak begini-begini saja. Kita harus betul-betul maju. Dari mana? Dari diri kita sendiri. Kapan? Ya saat ini harus kita mulai. Dari yang kecil-kecil. Biar kita itu bisa dibanggakan oleh generasi muda besok. Alhamdulillah. 20 tahun yang kedatang itu mungkin anak cucu kita, wah, saya bangga nih bisa pakai teleskop. Oif, optik. Wah, itu. Nah, sekarang itu kita ini disuruh belajar utlubil ilma walau bisin. Prakteknya adalah istamil walau bisin. Gunakan, belilah walaupun buatan Cina. Nah, itu praktek kita itu belum seperti yang diajarkan Rasulullah. Utlub, belajar ilmunya. Setelah dapat ilmunya, kita buat sendiri alatnya, baru kita pakai. Memakai sesuatu yang kita buat sendiri. Lebih bangga. Kita beli makanan ke warung-warung itu, enak mungkin, tapi lebih enak masakan sendiri walaupun gosong. Ini nyata. Kebanggaan kita sendiri. Karena itu jerih payah dan keringat kita sendiri. Ya, mari teman-teman kita bermimpi untuk mewujudkan pabrik teleskop di Indonesia. Kalau belum bisa pabrik produksi, ya pabrik assembly. Pabrik rakitan. Teman-teman yang sudah aktif di dalam komunitas rakitan teleskop, mari kita mulai wujudkan. Jadi kita nggak usah kesulitan, nggak usah takut kesulitan menghadirkan lensa, nggak usah takut kita apa namanya kekurangan lensa. Kasian itu tukang fotokopi, fotokopinya belum rusak disuruh rusak lensanya mau kita beli ya, gitu kan? Semoga kita bisa segera punya gambaran pasti. Wah, saya butuh lensa, lensa ukurannya 60 cm diameter, kemudian fokusnya 36. Butuhnya berapa? Ya 100 unit. Wah, ternyata sudah siap. Loh, kok bisa butuh banyak? Kenapa? Ini karena sekolah-sekolah di lingkungan kabupaten saya itu pengen punya satu-satu. Satu sekolah, satu teleskop. Itu mestinya kalau kita pengen maju. Syukur-syukur satu rumah, satu teleskop. Sehingga kita itu bisa melihat bahwa objek di luar bumi kita itu
banyak dan bulat. Kalau bumi datar, bukan urusan kita. Dan nanti diskusi kita lanjutkan. Pokoknya kita nggak boleh berhenti. Kita harus maju. Yakin Indonesia bisa membuat pabrik teleskop. Minimal saya sudah melihat ada pabrik produksi lensa di negara kita. Siapa pun yang punya. Kita tinggal bagaimana menciptakan tabungnya. Gitu. Gitu ya teman-teman, khususnya Mas Moderator dan Mas Abu Yazid Abu Rizal, itu yang bisa saya sampaikan. Enggak banyak, kalau lebih banyak lagi nanti sampai sore kasihan kita malah enggak jadi buat pabrik gitu nanti ya. Nah, demikian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Bapak A.R. Sugeng Riyadi yang telah menyampaikan paparannya tentang membangun pabrik teleskop. Kepada para peserta, dipersilakan untuk bertanya dengan cara menulis di kolom chat atau raise hand untuk bertanya kepada Bapak AR secara langsung. Ya, kita buka dulu pertama tiga penanya. Ada yang bertanya? Nah, Bapak AR, sebelum ada yang lain yang bertanya, saya dulu yang bertanya. Ya. Kan kalau kita untuk membuat sebuah teleskop itu kan butuh lensa atau cermin. Nah, lensa dan cerminnya kan belum tentu ya harus ada yang khusus ya, karena kan kita untuk mengatur fokus itu ada panjang fokus. Nah, apakah ya kira-kira apakah di Nitoh itu ada bisa mengatur panjang fokus ya, karena kita kalau ingin melihat benda yang ukurannya semakin besar, kita kan ingin panjang fokusnya itu semakin besar juga kayak gitu. Mungkin itu aja dulu Pak. Kita sekarang ya menunggu peserta yang lain. Karena saya lihat Nitoh itu di profilnya ya, dia sudah melayani banyak order dari berbagai macam perusahaan-perusahaan kacamata, CCTV, TV, ya pokoknya berbasis lensa lah, tabung-tabung komputer gitu ya. Saya yakin berarti di sana itu ada mesinnya yang bisa mendesain lensa sedemikian rupa, baik itu diameternya maupun ketebalan dan titik fokusnya. Tinggal kita itu bilang saja butuhnya, yang Anda butuhkan itu lensa seperti apa. Seperti ini speknya. Dia akan buat. Baik, akan kami buatkan. Tapi minimal Anda harus order ya senilai 500 juta. Lalu banyak begitu sana. Itu persoalannya yang mungkin dibutuhkan orang. Kita nggak bisa beli lensa rusak biji. Gitu. Mungkin nggak bisa. Jadi saya yakin bisa karena saya lihat profilnya seperti itu dan memang saya belum kesana sih ya, punya cita-cita sih nanti akan ketemu sama ke Nitoh di Cibinong, monggo yang dekat dengan Cibinong di Bogor sana itu Nitoh itu pabriknya bisa. Itu pabrik dengan omset miliaran, jadi sudah profesional. Gitu ya. Gitu Mas Yasin. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Mulyadi. Pertanyaannya, teleskop untuk pemula dan tingkatan ahli menengah itu seperti apa spesifikasinya, Bapak? Yeah. Kalau untuk pemula yang jelas, teleskop itu yang kecil-kecil saja. Nih, jadi yang terbaru tadi saya sampaikan, ini teleskop dengan diameter 6 cm. Bisa panjenengan bayangkan, 6 cm ya. Jadi itu diameternya 6 cm. Pak, mungkin virtual background-nya masih mengganggu, Pak. Oh iya. Tadi sudah saya off-kan, muncul lagi saya off-kan dulu. Ya. Jadi nih, diameter lensanya itu hanya 6 cm. Kecil kan? Nah, ini bisa dibayangkan 6 cm itu ya kalau saya pegang tangan segini. Ini minimal teleskop segitu. Kalau saya dulu buat itu 5 cm. 5 cm pakai kertas itu ya. Nah, ini 6 cm ini ideal. Kita lebih dari itu tuh mungkin masih nanti bisa terlalu berat. Lalu panjang fokusnya ini hanya 36 cm. Ya. Ini sudah untuk pemula itu sudah bagus. Mengapa? Karena bagi pemula itu objek yang paling menarik ya bulan. Baik ketika masih sabit, separo, atau ketika purnama. Nah, bulan di situ keindahannya sudah bisa dilihat dengan teleskop yang kecil seperti ini. Syukur-syukur pakai sky watcher itu lebih bagus. Hanya kan mungkin karena pemula harus
lebih sering pakai ini dulu biar tahu, bisa menjiwai lah. Oh, teleskop itu begitu cara kerjanya. Oh, teleskop itu begini mengatur fokusnya gitu. Jadi ya, kecil-kecilan dulu aja. Nah, itu di Googling, di Tokopedia online-online lah pokoknya ya. Di toko online itu sudah banyak sekarang. Ya itu asal teleskop yang ya minimal pandang fokus di atas 300 itu sudah bisa melihat kawatnya. Kurang dari itu ya bisa, hanya mungkin kurang detail. Lebih panjang bagus. Dan nggak usah pakai mounting dulu untuk pemula, bahaya itu nanti bisa malah salah pencet repot. Pakai tripodnya manual. Biasanya beli teleskop itu sudah ada tripod bawaannya. Kalau tidak ada ya jangan, karena pemula itu nggak paham tripodnya itu bagaimana masangnya, harus lengkapi dengan tripod. Kalau tanpa tripod kita melihat bulan itu nggak mungkin, karena pasti begitu kena satu detik hilang lagi. Terus kemudian yang paling penting, pemula jangan melihat objek lain kecuali bulan, dan bulannya itu sudah tanggal 5 ke atas, 5 sampai 15. Nah, bagus. Paling bagus ya dimulai dari bulan purnama itu. Pemula melihat hilal lah, nanti jadi kapok dia, enggak pernah, enggak akan dapat lagi. Kira-kira gitu, Mas. Yes. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya, Pak. Yang selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Saifuddin Zuhri yang bertanya, bagaimana cara mudah membuat mounting handmade yang bagus? Wah, dari Malang atau Surabaya ini? Pertanyaannya mudah. Jawabannya saya ngangil. Saya Budin Zuhri. Ya, mounting paling bagus itu tangan kita aja. Yang penting objeknya itu jangan objek yang sulit. Bulan gitu ya, mountingnya tangan kita aja, kita gerakin. Hanya memang kita harus bisa membuat mounting sendiri, itu sebuah cita-cita yang juga luar biasa. Intinya mounting itu kan motornya sudah diatur dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan rotasi bumi. Tapi kemudian arahnya dibalik. Sehingga objek yang di langit itu dia gerak, ya mountingnya mengikuti gerakan objek itu, seolah-olah begitu, sehingga objek selalu berada di dalam areal frame teleskop itu. Ya, ini saya belum bicara ke itu detail. Ini yang sudah punya rancangannya itu Mas Hanif Nanda itu ya, alumni Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sudah bagus itu. Hanya sudah ditawarkan ke orang-orang itu, belum ada yang membiayai untuk pembuatan mountingnya. Artinya bukan hanya pabrik teleskop, pabrik mounting kita sudah ada gambaran. Ahli-ahli tenaga mudanya yang punya desain dan konstruksi sudah ada. Tinggal bagaimana kemudian bahan-bahan baku itu diwujudkan untuk membuat konstruksi desain yang masih dalam gambaran, dalam bentuk digital, gambar digital itu. Tinggal kemudian itu di-print dalam bentuk gambar alat. Itu sudah jadi. Nah, kalau sementara belum, ya kita coba-coba. Motor yang satu, ya tergantung ada azimut atau ekuatorial ya. Motor yang satu mengikuti deklinasi, motor yang satu mengikuti bernama schedule. Atau kalau ada azimut ya ketinggian pakai ada azimut, motor yang satu naik turun, motor yang satu goyang kanan kiri, gitu aja. Itu kemudian diatur dan kita tambahkan algoritma, program komputer yang bisa membuat agar gerakan itu urut-urutnya ke sana. Itu kalau sudah masuk ke dalam program komputer itu bahasanya sudah jelimet. Saya dulu zaman masih belajar pakai Pascal itu hanya untuk menampilkan huruf, tulisan, timbul. Itu kodenya sampai kadang-kadang 10 halaman. Read, write, dan sebagainya. Jadi mounting tetap bisa kita buat. Hanya kalau yang paling sederhana sekalipun kita harus belajar dari alat-alat yang sudah ada, sudah jadi itu. Nah gitu. Kita bongkar, kita lihat cara kerjanya. Jadi prinsip mounting yang paling berat karena ya algoritmanya itu. Untuk motornya sih kita yang tinggal melihat kualitas motor dan ukurannya aja. Kira-kira seperti itu, Mas. Saya beri juga. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Air telah menjawab. Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Torik. Dia bertanya, bagaimana cara atau proses pemberian coating pada lensa. Apakah kita bisa memberi coating sendiri dan apakah bahan coating lensa itu ada di pasaran? Kalau
Saya belum pernah mencari di pasaran, tapi saya yakin mungkin ada ya. Ya, harus trial and error. Nah, artinya kalau sudah trial and error, kita menemukan nanti bahan kote yang terbagus, itu yang kita produksi. Kita belum punya apa namanya bahan bakunya, kita carilah relasi yang bisa seperti itu. Bisa dari mungkin bahan bakunya itu karet atau plastik, syukur-syukur mungkin apa namanya itu baja sekalian, besi sekalian bisa. Hanya memang ya sekali lagi di Indonesia kita belum ada secara khusus toko yang memang menyediakan seperti itu. Jadi kita harus trial and error. Nah, trial and error kemudian dicoba-coba. Syukur nanti kalau sudah ada pabriknya, alat yang kita produksi itu kita apa namanya itu scan, kita sistemkan, kita masukkan ke algoritma, masuk komputer, sehingga nanti lensanya juga sudah ada simulasinya, pemasangannya pakai simulasi komputer, dia sudah presisi atau belum, outing-nya bagus apa enggak dan macam-macam. Nah sudah, nah baru kemudian dipraktikkan. Itu bisa, tapi syaratnya ya kita harus trial and error. Jadi barangkali cara terbaik yang pengalaman saya ya itu trial and error dulu, kemudian kita lihat hasilnya. Kira-kira gitu. Ya, terima kasih jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak MT. Ini bertanya tentang kalau kita ingin membangun pabrik, kita kan harus menawarkan ke pengusaha itu apa yang bisa didapatkan dari pengusaha itu bila kita membangun teleskop. Nah, kalau jelas kalau untuk para cendikiawan kan urgennya alat itu teleskop. Nah, bagaimana cara membuatnya sinkron antara kebutuhan dari pemakai cendikiawan atau dan kebutuhan para pengusaha gitu. Karena banyak alat yang penting tapi belum tentu dibutuhkan orang banyak. Itu tadi kurikulum yang memberitahu dia itu penting enggaknya guru. Nah, guru itu berjasa bertugas menjelaskan teleskop itu penting. Ya, sekarang mungkin gambarannya alah teleskop paling hanya melihat bulan selesai. Melihat matahari selesai. Enggak ada manfaatnya. Kita mau lihat bulan enggak masih lapar masih. Haus juga tetap haus, enggak membuat kita kenyang, enggak membuat kita. Tapi bukan di situ. Kalau memang itu enggak penting, enggak mungkin Al-Qur'an itu menyebutkan matahari menjadi nama surat, bulan nama surat, bintang nama surat, bahkan kita itu ditantang jin dan manusia itu untuk bisa melihat alam semesta. Melihatnya dengan apa? Ya harus dengan teleskop. Mau enggak mau harus dikurikulumkan dulu. Nek belum dikurikulumkan, ya di sini ada gap. Seolah-olah memang kebutuhan kesana itu belum kita butuhkan karena kita belum tahu manfaatnya. Disitulah kemudian guru berjasa bertugas memberikan jembatan bahwa sebenarnya ini kita bermanfaat bagi kita. Kira-kira gitu gambarannya. Oh iya. Jadi kalau misalnya kurikulumnya sudah dibuat dan masyarakat mengerti kebutuhan teleskop dan pengusaha bisa lihat juga ya kan? Betul, iya. Pengusaha bisa lihat, jadi masyarakat butuh. Jadi keuntungannya juga bagi pengusaha ada. Jelas, betul sekali. Ya. Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Farid Abian. Itu bertanya, untuk coating yang bagus warna apa untuk teleskop? Yang warna gelap aja, Mas. Warna gelap. Mas Abian. Itu juga termasuk perakit itu ya, Mas Abian. Coba aja yang lebih, saya pikir ke arah gelap itu lebih bagus. Karena kan teleskop itu sesuatu yang berbasis optik. Basis optik itu ya otomatis harus bisa meredam panjang gelombang warna cahaya manapun agar tidak mengganggu, biar nggak ada abrasi dan macam-macam pengaruh sana. Ya dibuat segelap mungkin, Mas. Tapi untuk hiasan yang di luar, nggak apa-apa, bebas warna apa saja. Gitu, Mas Farid. Ya, terima kasih Bapak R. Dan selanjutnya ada pertanyaan. Ini kira-kira di mana bisa membeli teleskop yang terpercaya untuk pemula dengan kualitas yang bagus? Iklan. Wah, boleh lah Pak. Saya nggak iklan ini ya. Ya kalau di Medan lewat Mas Hidayat, Mas Yazid bisa lah. Kalau di Surabaya, Jawa Tengah saya bisa bantu. Di Jogja Pak Mutuaha. Karena belum ada pabriknya.
pabriknya ya orang-orang di Surabaya ya harus pokoknya komunitas astronomi amatir pasti bisa membantu untuk mewujudkan pengadaan teleskop itu Surabaya Astro Club, Malang juga Malang Astro Club, di mana Mataram juga namanya Makassar, semua komunitas astronomi itu pasti bisa membantu mewujudkan teleskop. Nanti kalau di googling itu pabrik teleskop munculnya ya doa sembilan. Tapi kalau toko teleskop ada ya itu Pak Indro, itu website toko teleskopnya Pak Indro. Jadi banyak sih namanya ya importer Indonesia yang bisa membantu mewujudkan teleskop tergantung kebutuhan kita. Nah, yang terpercaya mereka yang sudah menjual teleskop itu, asal kita tanya diskusi semacam curhat atau bertanya-tanya, dia itu tidak malas menjawab, itu terpercaya. Tapi ketika kita tanya ini cara kerja gimana, udah beli pondok ya silahkan, nah itu berarti nggak terpercaya. Kata kuncinya itu teleskop terpercaya apa enggak, orang yang jual itu kalau kita tanya-tanya menjawab terus. Bahkan menjawabnya satu pertanyaan bisa lebih dari satu jawaban. Wah, berarti dia bisa membantu betul, tidak sekedar menjual teleskop. Gitu. Ya. Jawabannya selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Amirul Muslihin. Ini Pak Air, untuk teleskop yang dipesan via Pak Hendro, boleh tahu sampai berapa ya? Apa harganya apa jumlahnya? Iya, dia juga kurang ya, boleh kalau tersap. Jumlahnya ya berapa aja, mau 100 unit teleskop bisa. Pak Indro masih menghadirkan dari luar, mengimpor juga. Pak Indro belum memproduksi. Pak Indro itu memproduksi beberapa bahan, misalnya itu sedang mencoba itu ya dom gitu ya, atau alat-alat emovala, tapi teleskop belum. Kalau harga macam-macam, ada yang harga 1 juta, 2 juta, 20 juta atau 2 miliar ada. Ya, tergantung karena spek teleskopnya itu yang macam-macam. Nah, jadi jumlahnya berapa bisa berapapun. Jadi misalnya sekolah pengen menghadirkan teleskop ini solar 60 ini untuk 100 siswa, 100 teleskop pun bisa. Nah, dihadirkan ya, diimpor dulu karena pasti juga akan butuh waktu untuk memproduksi yang sebanyak itu. Tapi tetap bisa berapapun jumlahnya. Ya, itu jawabannya untuk Bapak Amirul Muslihin. Selanjutnya dari pertanyaan dari Haryadi Putraga, ini bertanya, kira-kira untuk membangun pabrik teleskop, baiknya itu pasarnya itu untuk pemula atau pasar menengah? Gitu. Baik, jadi kalau permulaan itu ya harus pemula dulu, tapi juga kita produksi yang untuk menengah. Artinya, ini tadi saya gambarkan, ini teleskop bisa untuk pemula dan menengah. Artinya pemula itu bisa dipakai untuk melihat objek-objek yang dekat kayak bulan. Menengah, dia juga bisa melihat planet. Bisa disambungkan ke mounting sekalian. Bisa disambungin HP, gitu ya. Nah, sebab kalau hanya menengah, pemula nggak kita produksi, nah nanti kasihan, karena kebutuhan teleskop di Indonesia ini memang kebanyakan sekarang masih mayoritas itu kayaknya 60% pemula. Nah, kemudian 20%, 30% itu menengah gitu ya. Yang high level itu mungkin ya 5-10%. Jadi lebih banyak secara grafik itu ya pokoknya paling besar pemula dulu. Lalu setengahnya itu kelas menengah. Nah, mungkin produksi kecil kelas high itu ya hanya sedikit aja. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ini pertanyaannya sudah habis. Apakah ada para peserta yang ingin bertanya lagi? Kita masih buka pertanyaan karena waktu kita masih panjang. Ada yang mau bertanya lagi kira-kira? Enggak bertanya, ingin menyampaikan unek-unek, ide, gagasan, masukan, saran itu. Saya lihat peserta saya yakin punya ide, gagasan, nggak hanya pertanyaan, jangan diminta bertanya, diminta masukannya juga. Nah, yeah. Silakan. Bagi sumbernya di sini itu lebih tahu, enggak? Ini pesertanya banyak yang lebih ahli. Coba aja. Ya, kira-kira ada peserta yang ingin bertanya, mau kasih masukan atau apapun ya. Nggak nampilin video nggak apa-apa, yang penting audionya diaktifin. Silakan dikasih izin unmute untuk bisa bicara. Kalau itu saya dulu, saya ingin bertanya Pak. Menunggu yang lain. Nah, kira-kira untuk pembangunan pabrik yang teleskop, kan kita tahu teleskop itu ada dua jenis, menggunakan lensa dan menggunakan cermin. Kira-kira untuk
permulaan, yang mana yang lebih baik kita bangun mulai? Apakah yang menggunakan lensa dulu atau yang menggunakan cermin terlebih dahulu? Kedua-duanya bersamaan tidak masalah. Hanya memang untuk ukuran, umumnya yang kecil ya lensa. Nah, cermin itu ukurannya harus gede. Ya. Kemudian kalau sudah teleskop gede, pengennya nggak usah panjang-panjang, ya tetap cermin. Gitu. Teleskopnya diameternya besar, lensa itu ya tetap panjang. Jadi itu relatif. Relatif kebutuhan kita. Hanya mungkin orang itu melihat teleskop agak keren itu kalau ya model lensa gitu. Orang pakai teleskop kok cermin itu dikira bukan teleskop. Mungkin itu tabung biasa gitu ya, kesan pemula awal. Nah, jadi boleh jadi ya kita awali dari lensa. Tapi tetap yang cermin juga disiapin karena siapa tahu ada permintaan. Oh ya, terima kasih Pak. Berarti kira-kira untuk yang awal ya cermin dulu karena ukurannya kecil. Kalau mau besar ya lebih baik lensa dulu. Kalau untuk yang ukuran yang besar ya yang cermin gitu ya Pak. Betul. Ya, ada lagi yang ingin memberi tanggapan, masukan? Kalau tanggapan tadi nampaknya ini ada Fatma Cahyaningrum. Setahu saya ini untuk Mas Zuhri ini dari Fatma Cahyaningrum. Setahu saya sudah ada yang bikin tracker dari nol di Indonesia. Mas Fadli Rozi yang bikin dari Malang. Produksinya sudah banyak buat tracker. Tracker ini tracker hilal tracker atau star tracker. Ya, suruh bicara itu Mbak Fatma itu. Ya, Mbak Fatma Cahyaningrum masih bersama kita kira-kira. Standby. Suruh bicara itu yang nyuruh pembicaranya gitu. Ya, kepada Fatma Cahyaningrum dipersilakan. Mbak Fatma, cerita. Iya, saya lupa. Mas Rosi sudah membuat tracker. Saya sudah diberi kok sama Pak. Ya. Karena corona ya nggak pernah temu. Silakan Mbak Fatma Cahyaningrum. Ya, kepada Fatma kita persilakan. Usah videonya boleh, sambil videonya juga bagus. Tracker apa yang dimaksud ini? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi setahu saya di Malang itu yang dia bikin dari nol itu si Fadli Rozi ini tadi. Kan juga seling ke Solo ya, udah 2 kali ya Ustaz ya. Ya Allah. Nah, trackernya dia ada 2, setahu saya. Nah, itu ada yang 1 axis dan ada yang double axis. Mereka nganutnya RADC semua. Nah, kalau untuk pertanyaannya Mas Suhri tadi, kayak gimana apa tracker yang baik menurutnya dia? Kalau menurut saya, itu tracker yang dia bisa memenuhi apa yang kita mau. Jadi kalau punyanya Mas Fadli Rozi itu, jadi dia go to dan guiding itu jadi 1. Makanya dia bikin sendiri gitu. Dan dia lebih halus daripada tracker-tracker yang lain yang saya tahu. Jadi makanya dia bikin sendiri karena memenuhi apa yang dia mau itu tadi. Gitu. Bagus. Ini tracker yang untuk mengikuti seperti mounting itu ya, Pak? Iya. Tracker itu. Ya mounting hanya bentuknya kecil. Iya, bentuknya kecil. Jadi bisa dibawa kemana-mana gitu. Jadi sudah ada kan prototipnya, tinggal dipabrikin aja. Nah, yang mempabrikin itu nanti perlu support dana, support macam-macam di Malang itu ya. Nanti kalau sudah lulus, Mbak Arun pasti akan nyupot itu. Iya, gimana Ustaz Air mau nyupot? Boleh. Tuh juga kreator, mounting, Mas Hanif Nanda, ayo bicara. Mountingmu seperti apa? Ya. Sudah. Ayo gimana Mas Hanif? Kita persilakan Mas Hanif Nanda untuk berbicara mengenai mounting. Oh ya. Tafadol Mas Hanif Nanda, tafadol. Untuk itu ya. Trackernya sendiri boleh kan saya share screen? Izin buat share screen. Gimana narasumber kita persilakan? Boleh sekali. Oh, ya, silakan. Ya boleh Mas Hanif.
ada temanku juga yang udah bisa membuat tracker dan udah jadi. Oh, ini share screen-nya di disable sama host-nya. Ya, kepada host nah, kita di-host. Diizinkan. Mas Alif Nanda di-host dulu. Kepada host-nya dibuat Mas Hanif menjadi co-host kira-kira. Ini saya ya, tidak ngerti. Ini sedang di ya, sahabat, sedang ya, sedang diusahakan. Oh iya. Ini saya tidak bisa nih karena saya co-host. Mas Hanif Nanda. Ya, terima kasih. Silakan Mas Hanif. Nah, udah. Nah, untuk trackernya sendiri seperti ini. Ini bukan cuma tahap desaining, tapi ini emang udah jadi, barangnya udah ada. Ini versi portable yang bikin teman saya sendiri. Jadi seperti yang dibicarakan Mbak Fatma tadi, dia juga bukan cuma buat tracking, tetapi juga bisa buat auto guiding dan pointing secara sederhana. Goto, pointing atau goto. Nah, untuk rancangan sendiri yang versi heavy duty-nya ya, yang dia bisa buat memuat beban yang besar seperti ini kurang lebihnya. Jadi ini adalah tahap perakitannya. Dia menggunakan sistem gear-nya menggunakan harmonic drive. Ini adalah base teleskopnya. Ini bisa saya seperti ini. Jadi kalau yang ini bisa digunakan untuk teleskop yang besar gitu. Iya. Tapi ini belum baru tahap perancangan. Rancangan. Yang, yang awal tadi dia udah di tahap buildingnya. Jadi ini harmonic drive-nya seperti ini. Nah, harmonic drive ini dia memiliki kelebihan memiliki torsi yang besar sehingga ketika digunakan dalam teleskop dia memungkinkan tidak digunakannya counterweight pada teleskopnya. Ini sumbu deklinasinya. Pabrik counterweight berapa yun menit? Ah, pripun pak? Pabrik counterweight nanti nggak laku ya? Ya kalau pakai counterweight berarti dia pelotnya bisa bakal lebih gede lagi pak. Sudah ada yang buat HDM belum? Sepertinya kalau HDM di Indonesia nggak ada pak. Oke, nanti tak coba-coba buat. Ya mungkin seperti ini kurang lebihnya. Terima kasih. Kembali ke Pak Air aja. Ya, makasih Mas Yani. Mantap HDM-nya itu harmonic drift. Jadi mounting dikasih teleskop nggak butuh counterweight. Nah, pemberat itu jadi nggak takut kakinya kejatuhan counterweight. Tapi itu luar biasa teknologi yang kembangkan dan di Indonesia sudah ada ahlinya itu Mas Yani. Tinggal butuh orang-orang yang punya daun-daun kering yang nggak kepake bisa ditransfer ke Mas Hanif untuk menciptakan dan memproduksi gitu ya Mas Hanif ya. Oke, Mbak Arum, salam untuk Mas Fadli Rozi. Saya masih punya utang belum mengunjungi balai dan juga trackingnya belum saya coba itu ya karena tracker kecilnya belum saya coba. Karena yang mau saya inginkan mencoba ya anak-anak. Kalau saya sendiri kadang-kadang apa namanya itu tidak bisa menunjukkan ini anak-anak pakai dan itulah hadiah dari salah satu apa namanya itu ahli pembuat
tracking plus guiding di Indonesia yang tinggal di kota Apple. Makasih Mbak Arum atas sharingnya. Makasih Mas Dandi Fernanda atas sharingnya. Jadi itu semuanya trackingnya, trackernya, mountingnya, robotnya penggerak teleskop. Nah, yang kita fokus kali ini adalah teleskopnya dulu, tapi ternyata bukan hanya teleskop, mountingnya pun kita sebenarnya siap. Ya, ya semoga Pak Jokowi nanti tidak fokus hanya ke corona dan yang lain. Semoga video ini sampai ke Pak Jokowi lah, gitu ya. Pemerintah bisa mensupport Indonesia punya pabrik teleskop dan pabrik mounting, sehingga anak-anak bangsa ini bisa bangga bahwa Indonesia menjadi negara yang mengeksplorasi alam semesta atau langit itu buatan sendiri. Ya, kita harus bangga buatan sendiri. Nah, itu kan motonya para ekonom, gitu ya. Itu Mas Abu Yazid. Barangkali waktunya masih, monggo saya kembalikan ke hadirnya. Ya, terima kasih kepada Mbak Fatma dan Mas Hanif yang telah berbagi tentang tracking tracker yang sudah dibuat dan direncanakan. Jadi kita hanya tinggal butuh pabrik untuk pembuatan teleskop, karena untuk tracker atau mountingnya sudah ada yang bisa kayak gitu, yaitu Mas Hanif. Ya, kepada peserta, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Silakan, masih kita persilakan. Ya, kelihatannya itu Muhammad Hidayat ingin bertanya, kita persilakan kepada Hidayat. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam takjim saya kepada Pak AR, semoga sehat selalu. Alhamdulillah, jadi sangat banyak memberi wawasan terkait dengan pabrik teleskop. Nah, ini saya ingin diskusi juga, tadi ada disinggung terkait dengan pemasaran pabrik tadi. Tadi ada disinggung dari cikal bakalnya itu dari guru ataupun dari pendidikan untuk memunculkan minat, kemudian para pengusaha industri membuat pabriknya. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, yang kita dahulukan yang SDM dahulu atau dari industri? Karena kita tahu juga di SDM kita sudah banyak yang mumpuni begitu. Jadi tujuannya ini lebih ke Menteri Pendidikan atau Menteri Perdagangan gitu. Wah, ya, biar pendorongannya lebih cepat gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya melihat kenapa geliat teleskop di Indonesia itu ya pelan gitu ya. Beda sama geliat gadget. Ya, gadget itu ya karena memang itu kebutuhan hampir semua orang. Dari profesor sampai tukang sapu itu sekarang udah pegang gadget. Maka pabrik gadget ya pasti langsung bertebaran ya. Nah, kalau teleskop ini kan belum. Sekarang memang harus diwujudkan kebutuhan itu. Maka mendikbudnya itu harus mengkurikulumkan dulu. Karena kurikulum astronomi itu kemudian tidak hanya arahnya ke pabrik teleskop. Enggak. Pabrik teleskop itu hanya mensupport agar kurikulum astronomi nanti bisa berjalan di praktikumnya. Nanti juga pabrik percetakan buku astronominya, pabrik pencetak guru astronominya, itu pasti juga akan dengan sendirinya pertumbuhan. Tapi itu kebijakan yang regulasi yang akan melahirkan implikasi secara nasional. Tapi kalau kemudian dari sisi perdagangannya, ya kalau memang nggak dibutuhkan, walaupun Menteri Perdagangan sudah memberikan gelontoran kepada pabrik, lah nggak dibutuhkan di pabriknya nanti melankolek. Nah, itu harus membuat alat memenuhi gudang itu ya. Tapi ya idealnya itu harus ya sekata. Hanya kalau mau dilihat mana yang harus start dulu, ya mendikbudnya. Asalnya kurikulumnya nanti diwujudkan dulu. Entah kurikulum itu nanti bisa full atau semi kurikulum atau apa terserah. Itu yang ahli di sana pasti para pakar kurikulum sudah tahu. Ya saya hanya bertanya, kenapa sih asalnya nggak masuk kurikulum itu aja? Salahnya apa, kurangnya apa, begitu. Kalau pelajaran-pelajaran lain itu kadang-kadang yang kita lihat lah, itu cuma masuk kurikulum, manfaat lapangannya belum tampak. Kadang-kadang seperti itu.
Makanya kemudian ya kalau belum bisa secara nasional, per institusi, per organisasi, Muhammadiyah misalnya, wajiban sekolah Muhammadiyah harus mengajarkan kurikulum astronomi. NO, seluruh pondok-pondok pesantren harus mengajarkan ilmu falak. Nah itu pasti, itu berdampak. Persoalannya kan negara tidak, organisasi tidak, MUI tidak. Kita saja yang peduli, piye aja. Ayatnya jelas, tantangan Allah jelas. Ya, bagaimana kalender bisa terwujud, bagaimana kemudian ya ada diskusi waktu subuh dan macam-macam itu karena kurikulum tidak ada. Nih. Kurikulum ada, tuh diskusi itu nggak banyak begitu. Ada semacam gap atau perlah. Kurikulum, menurut saya kurikulum itu penting. Ya, walaupun tema kali ini pabrik teleskop, tapi pabrik itu akan nggak hidup kalau memang nggak dibutuhkan teleskopnya oleh konsumen. Konsumennya itu ya harus diawali dari kurikulum itu. Gitu kira-kira. Mas. Ya. Jayat, terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas jawaban dan pertanyaannya dari Bapak Hidayat. Selanjutnya kira-kira adakah peserta yang ingin bertanya lagi? Itu ada yang ngacung terus itu? Ya, Muhammad Basir Arofi tadi ngacung. Reshemen ya, Muhammad Basir. Sementara profil itu saat tadi gini terus, oh ano, foto profilnya. Foto profilnya. Ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya kalau tidak ada. Mungkin ada, ya. Hanya saja. Apa namanya, sudah tahu jawabannya. Jadi nggak perlu ditanyakan lagi. Yang diharapkan dari semua peserta itu kan satu, pabrik endang berdiri gitu dong. Ya kalau bisa yang semua peserta ini bersama-sama kita bersatu membangun sebuah pabrik gitu ya Pak, kira-kira. Iya. Semoga, amin. Semoga. Karena memang kelihatannya minat para masyarakat mengenai astronomi juga sudah meningkat, dimana di beberapa ada di Facebook tuh beberapa grup yang membahas tentang astronomi juga gitu. Ya, kalau tidak ada lagi yang bertanya, mungkin kita akan menutup. Ya, sebelum kita tutup doa kita pada pagi hari ini, saya persilakan kepada Bapak A.R. Sugeng untuk memberikan kesimpulan. Baik, terima kasih. Ending statement ya, closing statement. Jadi khususnya karena ini OIF UNSU kan di bawah Muhammadiyah. Lalu saya ini juga ya, di bawah Yayasan Majelis Pengajian Islam. Sehingga kita ini sama-sama berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu kalau ada peserta yang mungkin di luar Islam, insya Allah ilmu pengetahuan itu didukung, disupport dan seia sekata dengan misi dakwah, misi semua agama. Karena kita hidup pasti di tempat yang sama bumi ini, itu ya dilindungi langit. Langit di sana bermiliar objek, itu mustahil tidak punya efek. Semua agama kan punya tabel kalender. Kalendernya juga ada yang lumi, ada yang solar. Maka kebutuhan teleskop itu sejatinya menjadi kewajiban dari setiap pengamal agama. Apalagi kalau dia itu seorang ilmuwan yang kemudian ilmuwan terkait dengan alam semesta, itu pasti. Maka kata kunci pabrik teleskop itu harus ada di Indonesia, ini menjadi sebuah keharusan. Siapapun nanti yang akan mewujudkan itu adalah sebuah kebanggaan. Mari kita dukung dan saya kok yakin. Judul loh, yuk kita bangun pabrik, itu enggak ada yang nolak. Hanya mungkin pesimis itu ada karena memang itu tadi, pendidikan ilmu kelangitan kita ini masih belum ditunjukkan oleh pemerintah. Semoga doa ini bisa menjadi cikal bakal berdirinya pabrik teleskop. Dan tadi sudah berkembang dari para generasi yang sudah menciptakan tracker-tracker mini, mounting bahkan drive mount
teknologi yang terbaru tentang molding juga kita sudah ada yang punya ahlinya. Semoga doa ini menjadi inspirasi, motivasi, dan pendorong berdirinya pabrik. Syukur-syukur pabrik produksi minimal menjadi pabrik rakitan teleskop dan mounting di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak A.R. Sugengriadi yang telah memberikan kesimpulannya dan paparannya tentang bangun pabrik teleskop di Indonesia, dan juga kepada para peserta yang telah hadir. Dengan kesimpulan Bapak A.R. tadi, berakhir sudah kegiatan kita doa 9 pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup doa 9 pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin lebih ada lebih dan kurang, saya mohon maaf pada Bapak R. Nanti materinya bisa di-share, Pak. Oh ya. Ya, nanti. Share kapan? Sekarang mau nanti? Sekarang juga materi boleh, Pak. Itu aja kan ada di YouTube ya. Enggak apa-apa, Pak. Ya, nanti materinya akan kita share di grup Doa 9. Oke, itu saja dari kami. Dari unsur doa 9 kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ed. Sama-sama. Terima kasih semuanya para peserta yang sudah banyak yang hadir, toko-toko juga ada. Masya Allah. Salam hormat kami kepada Prof. Hairil. Masya Allah, alhamdulillah sehat semuanya cik. Ya, kepada para peserta semoga nanti bisa bertemu di doa-doa berikutnya, nanti akan diinformasikan. Amin, amin. Matur nuwun Pak Jai AM, topinya mantap. Oh, Prof. Seh. Harbin mumpet tadi minyak Mas Harbin. Maksudnya kita berdua foto MOU. Yang dipin langsung sama saya sudah foto sudah. Coba tak pin ya, bisa enggak ya? Ini maksudnya harusnya host ini ngepin kita berdua. Ya lali bali. Next insya Allah. Insya Allah. Matur nuwun Pak AR. Sami-sami Pak Naryo, sehat walafiat. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak AR. Matur nuwun. Nih, sehat nih di Nun Jauh Timur. Syukur ya, ada webinar itu kita bisa ketemu meskipun jaraknya sangat jauh. Nggih. Sami-sami. Enggak ada webinar, kita semuanya harus datang kok Umsul lah yo. Tanya luar biasa.